nampak dia dalam keadaan macam tu kan. Masa sendiri jumpa dia, it's quite fascinating actually. Sebab kita rapat kan, dan bila nampak dia tiba-tiba tak sihat tu, it's sangat, orang kata sedih lah tengok macam orang tu kan. Tapi alhamdulillah, despite macam punya kesedihan tu dan masa dekat hospital tu, alhamdulillah ramai kawan-kawan dekat sana yang bagi semangat dekat dia, and on the spot Masya ada kat situ yang oksigen level dia naik. So alhamdulillah, I'm so happy. I hope that Nat akan pulih dengan Masya dalam jumpa dia pegang tangan. Masya ni nak kena kuat, nak kena teruskan perjuangan. Sebab Nat ada anak-anak yang tunggu Nat. Dikejarkan ke hospital seolah-olah emergency. Dia dalam keadaan yang sihat, cumanya orang kata adalah beberapa yang tak apa-apa best pada diri dia masa tu. Dia penat, dia rasa tak lagat, dia pening. Dia masuk Ampang Puteri sebab family dia minta dia pergi juga Ampang Puteri specialist untuk proper check up betul-betul. And kita call in ambulance, and datang ambil dia dan pergi ke hospital. Semua ni tak ada dalam keadaan huru-hara ke mana ke. Dia tidak dikejarkan seolah-olah macam emergency terus kan. Tapi tak dapat tahu besoknya, paginya selepas CT scan, paru-paru dia penuh dengan darah. So doktor pelik, kalau paru-paru penuh darah, selalunya body kita akan reject darah tu. Kita akan batuk keluar darah, kita akan muntah keluar darah. Kelakarnya tak ada apa-apa berlaku. Dia boleh gelak, dia tak batuk pun. Cuma dia penat je, muka dia memang penat, dia nak baring je. Itu je dia punya keadaan. Sampailah bila dah tahu banyak darah lepas CT scan tu, so dia orang kena sedut lah. Dia akan tepuk sini semua, dia jadi sangat-sangat lemah. Dia sangat-sangat lemah, dan juga benda tu efek pada jantung dia. Jantung dia dia ada rasa sakit sikit, badan-badan semua ni jadi sangat lemah. Kemudiannya bila darah tu dah keluar, dia punya paru-paru tu melekat. Bila melekat, dia kena paksa untuk masukkan oksigen tu. So cara dia bernafas tu, dia kena bernafas dengan keras, kasar sikit. Dia kena push, padahal dia tak perlu push pun, kata doktor. Tapi nak macam tu lah. So dia pun tak tahu, dia pun, dan ada part dia beep, dia punya heartbeat naik sebab dia stress ke apa benda ke. Dalam keadaan macam tu, dalam doktor bagi antibiotik untuk rawat dia punya paru-paru, dalam doktor bagi dia ada beberapa ubat lain, saya tak pasti kalau kita boleh mention benda tu. Doktor tengok dia keadaan dia nak bernafas macam tu, takut dia jadi lagi stres. So apa doktor buat ialah, doktor intubate dia. Okay, kita jangan guna perkataan Melayu yang guna huruf T tu, saya tak suka sebab tak ada kena mengena langsung. Kalau kita convert perkataan intubate ni pun, kalau nak guna tu untuk bahasa putih pun, kita takkan sebut benda tu. The word is intubate. So dia intubate. Bila dah dalam keadaan macam itu, medicine tu boleh take effect, boleh recondition balik paru-paru dia, betulkan semua mendalam ni. Dan semalam petang masa dia intubate tu, dia dah okey dah. Semua perfect, vitals dia semua okey, cantik semua. Pukul 9 pagi tadi, tiba-tiba ada pendarahan semula dalam paru-paru dia. Jadi emergency balik, doktor check, bukan pendarahan yang lama, pendarahan daripada sos baru. So keluar darah pekat satu, darah cair pada. Dia scoop out juga banyak. Masa dah keluar tu, sekarang ni dia punya oksigen level, saturation oksigen dia drop kepada 88. Sekarang ni dah 81. Cumanya kuatnya Nat ni, selalunya kalau orang dah bawah, ini ikut doktor lah, bukan saya cakap, selalunya kalau dah bawah daripada 80 ni, dia boleh affect organ-organ lain. Tapi dia punya BP cantik, blood pressure dia cantik, dia punya heartbeat cantik. So doktor assume dia kena kuat, dia boleh fight balik. So itu apa yang kita cuba buat sekarang ni. Itu apa yang saya minta semua orang, mohon doa semua benda ni. Ini saja kekuatan kita, tak ada apa lagi yang boleh membantu kita kecuali doa kepada Allah. Dan juga kawan-kawan yang datang ni, kita suruh ingatkan betapa kuatnya dia ni. Nak Zainal seorang yang sangat-sangat kuat. So tadi pukul 1 dia orang cuba sedut kalau ada darah, alhamdulillah dah tak ada. Cuma tiba-tiba ada emergency sikit tadi, because ada darah keluar daripada perut, tapi sikit saja. Bila doktor perut datang, doktor kata sikit saja tak ada masalah, sebab orang dalam ICU memang akan go through benda-benda sini. Orang yang intubated memang akan go through benda-benda gitu. Baru kita tenang balik. Sebabnya banyak medication masuk, banyak pembaikan satu, banyak side effect pun satu juga. Kadang-kadang kita kena beralah dengan side effect tu. Kita kena macam tahu bila habis ni memang akan jadi macam ni. Jadi jangan anggap benda tu tak jadi. Kalau kita ada mindset tengok sini jadi macam ni je, okay, kenapa tak jadi? Tak, itu side effect dia. Ini semua part of the process. Itu apa yang doktor beritahu kepada saya. Dan she is critically ill. Masih ataupun tak ada proses? Masih lagi critically ill. Masih lagi. Dia basically condition dia ialah dia ada autoimmune disease. So itu sebenarnya yang doktor boleh advise pun. Cause of dia punya paru-paru darah, cause of ni semua ni unknown. Jadi doktor assume autoimmune disease. Autoimmune disease selalunya dia affect pada organ. Tapi doktor kata dalam dia punya case, mungkin dia affect pada saluran darah.
That's why dia asyik nak berdarah je. Tapi pelik juga kenapa cik paru-paru. So pelik tak tahu kenapa sebab paru-paru dia. Tak adalah, kan? Organ lain semua perfect. Alhamdulillah. Ha, so dia pun tak, doktor pun tak boleh nak advise, tak boleh nak diagnose sangat. Dah cuba ingat bakteria, masuk antibiotik, dah cuba untuk ni. Sekarang ni kita memang tinggal berdoa je, hope for the best, and kita harapkan dia akan kembali sihat balik. Okay, saya mohon doa sangat kepada semua, di mana saja kamu berada, Mekah ke mana-mana ke, you know, sambil kamu driving kereta ke apa, buat doa kepada Allah. Moga Allah ampunkan dosa dia, moga Allah sembuhkan dia, moga Allah kembalikan dia seperti sedia kala. Okay, moga kita dapat lihat Nak Zainal lagi, insyaAllah.